And as you are sebagaimana Anda ministering, tadi the Lord opened my eyes. Tadi saat Anda bagi Tuhan cari buka mata hati saya. I saw you building studios. Saya melihat Engkau sedang mendirikan studio-studio. And it's not what is common. Bukan suatu studio yang biasa, yang umum. God has given you a dream. I don't know what you understand what I'm saying. Maybe God has told you. Saya nggak tahu apa yang sudah tanda apa yang saya katakan maksudnya. God has given you a dream, but I don't know whether you have received it. Tuhan sudah kasih mimpi ini terlebih dahulu pada Anda, tapi saya nggak tahu Anda udah ngah atau udah bisa tafsirkan what, itu, ngerti itu atau belum. Apa yang Tuhan tunjukkan pada saya adalah kau sedang mendirikan studio demi studio. Now, there is none like it in Indonesia. Yang belum pernah ada jenis studio macam itu di Indonesia sebelumnya. And I also see another second thing. Dan hal kedua yang saya lihat dalam pernyataan. God is going to use you. Tuhan akan pakai kau. Mighty through this. Kau dah siap melalui media. You will be doing entertainment program and people will be getting you touch by the Lord. Akan kau akan buat program entertainment dan Allah akan disembuhkan, dijamah oleh Tuhan melalui program. You are not doing a religious program. Enggak, kau enggak akan melakukan acara program rohani ke Tuhan. You are just doing entertainment, your usual entertainment. Kau lakukan program entertainment yang biasa. And the spirit of conviction will fall on them. Dan roh pertobatan, roh yang menemplak itu akan turun atas mereka. And they will not be seeing you, they will be seeing Christ. Dan mereka enggak melihat sosok dirimu yang menjadi pembawa acara. Many souls. Banyak jiwa-jiwa to Jesus. Yang akan datang kepada Yesus. Amin. Sebab tangan Tuhan ada atasmu. This meeting is a meeting of destiny. Ibadah ini adalah ibadah destinasi kau. Yes. The first prophetic utterance you will see in Israel, right? Was a Nigerian. Yang Anda terima adalah oleh Muhammad Tuhan orang Nigeria. God is sending you another prophet. Nah sekarang Tuhan sudah putus di hadapanmu seorang nabi. By the mouth of two or three witnesses. Oleh perkataan 2-3 saksi. Truth will be established. Suatu kebenaran itu akan diteguhkan. God is launching you to a new season. Tuhan sudah meluncurkan kamu suatu musim yang baru. Wealth is coming. Wealth. Dan kesehatan. Wealth is coming. Kekayaan sudah datang. Then finally. Dan juga akhirnya. I see a relocation. Aku melihat suatu relokasi. Because something huge is going to come from outside. Actually, I see America. Sebab sesuatu akan datang dari luar.